belakang tuh. Tuh, lampunya berbentuk pulau. Di pinggir laut. Thank you, sayang. Thank you. Baru mau lagi suka foto. Yo. Sip banget. Ini gue jadi inget waktu kita bulan madu ya. Masa enggak pernah dibawa bulan madu? Masa oh iya deh. Tapi kan kita sering liburan. Iya. Oh, iya. Tapi kita kan belum pernah bulan madu. Iya. Belum pernah bulan madu barengan gitu. Berdua belum ya. Oh iya. Berdua iya dong. Ini kayak lihat Anggi sama Uci. Ini kok kalian romantis banget kalau menurut saya? Kalian berdua ini adalah pasangan romantis yang dilihat. Enggak, lo mau Wenda kan juga begitu. Sebenarnya lo mau Wenda. Kalau ini romantis, kalau gua pasangan endorse. Kamu mah jangan disebut dong. Ruben ada pasangannya, gua ada. Andika ada, lu enggak ada pasangan. Nih kan karena mama bilang kok mesra banget, romantis banget. Memang lu tuh tipe suami yang romantis atau gimana sih? Jadi sebenarnya kemarin tuh juga membayar apa ya, kurangnya waktu kita berdua sih. Biasanya kan kalau di Jakarta dia sibuk dengan bisnis, gue sibuk dengan pekerjaan. Akhirnya tiap kita ketemu tuh kalau nggak ngebahas kerjaan, ngebahas bisnis, ngebahas anak-anak. Jadi jarang gitu kayaknya waktu-waktu yang dulu pernah kita laluin bareng-bareng tuh kayak kita saling mengagumi, terus abis itu saling mengungkapin rasa cinta, terus ngelakuin hal yang kita suka bareng-bareng, itu udah jarang banget kita lakuin. Iya. Makanya akhirnya kemarin tuh kita bayar di Bali gitu. Sebenarnya kalau bilang romantis, ya kita nggak tahu ya, ukuran romantis orang kan beda-beda. Cuman kalau kemarin tuh karena spesial, Kusi juga ulang tahun, kita cuma bikin candlelight dinner gitu di pinggir pantai. Kan kita jarang lakuin gitu di Jakarta, kan gak ada pantai gitu. Candlelight dinernya sih seneng, cuman begitu nemu tempat yang bagus, akhirnya kita manfaatin untuk. Mama mau nanya, Ma. Terus hal romantis apa yang pernah Andika kasih buat? Hal paling romantis? Hal paling. Kalau gue kan pernah lompat dari Monas ujung buat rupiah. Buat aku sih yang dilakuin dia ya ke aku, walaupun mungkin hal kecil, mungkin yang menurut orang biasa, buat aku karena mungkin kita sama-sama sayang, sama-sama cinta, jadi selalu keluar romantis aja. Yang paling berkesan gitu. Semuanya. Satu aja. Yang paling berkesan. Contoh suap-suapan genteng. Yang terakhir kita lakuin bareng-bareng adalah makan nasi bungkus bareng-bareng di rumah yang belum jadi. Jadi kita mantau ke sana. Terus minta makan. Aku lagi pengen makan warteg, tapi maunya warteg. Biasanya kan aku kalau makan tuh nyuapin dia. Dia tuh nggak bisa makan kalau aku nggak suapin. Jadi jalan pacaran, dia tuh kalau ada aku tuh pasti harus makan tuh disuapin. Cuman kemarin aku nggak pengen nyuapin, aku pengen makan nasi bungkus, terus makan ada depan gitu bareng-bareng di mejanya kukang. Gitu. Oh, ala-ala dinner ya? Iya. Ala-ala dinner gitu. Enak banget rasanya, enak banget ya bang. Ah, tapi gue juga romantis sama istri gue. Iya, udah pasti ya. Iya, nggak salah. Iya. Keluarga bahagia, seneng ya Alia. Seneng banget. Kalau gue mah bahagia selalu. Alia, kalau yang sering ngasih uang ke Alia siapa? Belum tahu uang. Oh, dia belum tahu. Belum tahu. Belum tahu. Cuma sering mainan. Yang sering beliin mainan ya buat Alia siapa? Yang beli mainan Dede siapa? Mama atau Papa? Dede atau Mama? Yang sering. Hah? Coba pakai Papa. Om Nardi ya, benar. Siapa? Papa. Dede sayang sama Mama atau sama Papa? Mama, baiklah, kalau itu kemauan Raffi,
Oke. Sekarang kita akan tantang mereka.